video kali ini aku akan bikin agar-agar roti tawar. Ini agar-agarnya enak banget, rasanya lembut, bikinnya juga gampang. Bagi kalian yang pengen tahu bagaimana aku bikinnya dan apa saja bahannya, ikuti terus videonya sampai selesai. Untuk bahan yang pertama, di sini sudah aku siapkan 4 lembar roti tawar, 150 ml susu cair, setengah gelas air putih, 2 butir telur, 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset susu kental manis. Kemudian di sini ada vanili, aku gunakan 1/4 sendok teh. Untuk bahan yang kedua, di sini juga sudah aku siapkan 500 ml air, 1 bungkus agar-agar yang warna putih. Kemudian 6 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh margarin. Kemudian di sini aku gunakan pasta coklat secukupnya nanti dan pewarna makanan warna merah secukupnya. Sekarang akan aku potong rotinya. Sekarang aku akan blender dulu rotinya. Tambahkan dengan vanili. Susu cair. Dan terakhir aku masukkan air yang setengah gelas tadi. Lalu aku blender sebentar supaya tercampur. Sekarang kita sisihkan dulu. Di sini sudah aku siapkan panci, kemudian aku masukkan 500 ml air, masukkan agar-agar. Aduk-aduk sampai larut. Setelah larut, masukkan gula pasir. Aduk-aduk sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut dan airnya juga mendidih, aku masukkan roti yang udah di blender tadi sambil diaduk-aduk. Dan terakhir aku masukkan margarin. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, matikan kompornya dan kita ke proses selanjutnya. Di sini aku sudah siapkan mangkok, ini akan aku bagi adonannya menjadi 3 bagian. Tuh, yang satu tetap aku biarkan di wadah. Lalu satu bagian aku kasih pasta coklat. Satu bagian aku kasih warna merah muda. Aku aduk-aduk. Nah, seperti ini, sisihkan dulu ya. Selanjutnya di sini aku siapkan loyang ukuran 18 cm. Yang pertama aku akan masukkan yang warna coklat dulu, sesuai selera saja ya. Kemudian aku tuang yang warna putih. Dan terakhir aku timpa dengan yang warna merah muda. Selanjutnya ini akan aku kasih motif seperti ini saja. Oke, selanjutnya biarkan hingga
dingin bisa dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Nah ini agar-agarnya udah dingin. Sekarang bagian pinggirannya akan aku sisir. Sekarang cukup diketokkan saja. Nah ini pudingnya cantik sekali. Agar-agar roti tawarnya udah selesai aku bikin. Ini enak banget, bikinnya juga gampang. Jangan lupa like bagi kalian yang suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih.